Dalam Malaysia ni, ada satu lagi negeri yang belum pernah aku sampai. So video kali ni aku nak tunaikan bucket list aku teroka kat negeri yang paling hujung kat Malaysia. Hey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Perlis Indra Kayangan. Sebabkan Perlis ni jauh dari KL, member lama aku cadangkan untuk aku naik train je. Nanti dia akan sambut dekat sana. Aku beli business class tiket ke Arau. Saja nak rasa macam mana perasaan naik business class ni. It was in the air before a word was spoken. Dalam business class ni, dia ada provide sekali breakfast tau. Dia ada 3 kali makan. Breakfast, lunch dengan dessert. Mihun goreng dengan kopi. Oh, panas. Selamat macam selera. Then I knew I could tell you felt it too. Perjalanan dari KS Central ke Perlis ni naik ETS macam ni 5 jam. Tapi kalau naik bus, makan sampai 7 jam tau. Dalam business class ni, dia ada siap bagi display entertainment unit macam ni. Tapi semua out of service. Kalau rasa bosan lama-lama tepu dalam train tu kan, korang boleh jalan-jalan sekeliling gerabak-gerabak ni. Apa yang aku rasa beza naik business class dengan economy class ni, aku rasa business class dia diam sikit, dia senyap sikit cabin dia. Macam dekat economy class ni dia bising. Macam sekarang aku try duduk kat economy class dia, aku rasa macam okay je sebenarnya, tak banyak beza pun. Kursi dia sama selesa kat sini. Kalau economy class ni harga dia RM79, tapi business class RM172. Honestly aku rasa harga business class dia agak overpriced, tapi view dia memang sempoi. Terima kasih. Lepas 5 jam dalam train, finally kita sampai kat stesen kereta api Arau. Hey! Hai! Ah, jauh datang. Sekarang kita baru sampai ke Perlis Indra Kayangan. Tengok lagi kawasan-kawasan Kayangan. Kawasan Kayangan eh. Dinding Kayangan. Tapi bukan Kayangan tu. Bukan tuan. Negeri Perlis ni adalah negeri yang paling kecil kat Malaysia. Tapi walaupun kecil, ada banyak sangat tempat best yang berbaloi untuk kita explore. Dekat Kuala Perlis ni satu jambatan, nama dia Jambatan Syed Putra, atau orang kat sini panggil Jambatan Pelangi. Jambatan Pelangi ni dia hubungkan sini dengan Kampung Pelangi kat seberang sana. Sebenarnya dulu, Jambatan Syed Putra ni jambatan biasa je. Tapi sejak tahun 2020, tim daripada Perlis Climber cat jambatan ni jadi warna-warni macam ni. So sejak dari tu tempatnya jadi port untuk siapa-siapa datang ambil gambar. Cantik sangat kat sini. Tak, sekejap ramai kat sini tau. Bising tau nanya. Jambatan Pelangi ni tinggi tau. Kalau orang tak biasa tempat tinggi, naik jambatan ni mesti rasa gayat. Jambatan ni saja je buat tinggi-tinggi supaya kapal-kapal boleh lalu kat bawah jambatan ni. Memang genius lah. Aku memang selut habis siapa punya idea yang buat jambatan ni. Daripada jambatan biasa je, yang tak ada kala, jadi Jambatan Pelangi macam ni. Tengok. Bila ada kat atas Jambatan Pelangi ni kan, korang disajikan dengan pemandangan Kuala Perlis yang memang epic lah. Ni kalau ada bungee jump kat sini, perfect, perfect. Aku sanggup terjun ni aku rasa. Seberang sungai ni ada Kampung Pelangi lah. Kita tengok betapa cantiknya Kampung Pelangi, Kuala Perlis. Ni kalau air okey ni perfect tu. Macam mabul kan? Oh, macam tak sabar kan? Cakap mabul tu, hush. Haa? Haa? Kau tinggi sangat, makan bawang banyak. Bawang? Haa. Kau kena makan kepuk lekor lebih. Kita dah sampai dekat Dataran Putra, Kampung Hujung Tanjung. Tapi nak senang sebut je Kampung Pelangi. Korang bayangkan, satu kampung ni rumah warna-warni tau. Memang rare TV. Sampaikan bot pun dia cat warna-warni tau dekat kampung ni. Memang ceria je tengok. Mesti orang kampung ni tak ada masalah. Ni bukan paru biasa tau. Kalau paru biasa dia buat pakai kayu. Ni dia pakai benda-benda yang di recycle macam botol-botol kecil. Daripada komuniti orang Kuala Perlis. Enggak.
Tengok, Adi tak bangga dengan kampung dia. Tengok, aku yang bangga sebagai rakyat Malaysia. Kampung Hujung Tanjung ni sebenarnya kecil je. 15 minit jalan kaki dah habis dah pusing kampung ni. Almost semua rumah kat kampung ni mesti dia cat warna-warni. Kalau dulu kampung ni kampung nelayan tau, tapi sejak dia cat warna-warni macam ni, dia jadi port untuk turis datang kat sini. Orang kampung semua friendly-friendly tau. Aku pergi mana-mana tadi semua dia tegur. Assalamualaikum, hei-hei cakap macam tu. Kalau macam orang semua orang kat sini, jadi dia jadi satu tarikan untuk orang kat sini dan ekonomi untuk orang kampung kat sini juga. Macam mereka boleh buka kedai runcit, buka kedai makan. Jadi membangunlah kawasan kampung orang dengan penduduk kat sini. Tak silap aku dah ada basikal sewa juga. So korang boleh sewa basikal untuk kayuh keliling kampung ni. Yeah. Seri, aku betul-betul tak faham macam mana orang kampung sini boleh seceria ni. Macam-macam orang ada tu. Penuh wangi. Tepi-tepi masjid pula tu. Kat kampung aku kena kejar ni kalau buat macam ni. Kat tepi masjid, vandalism. Boleh ada macam ni. Ampah dah? Eh, Kuantan dah? Oh, main negeri nampak. Orang Kuantan masuk. Kuantan masuk beka aku. Aku tak tahu kalau ada homestay kat sini. Aku rasa aku nak stay 5 hari. Ada tu. Honestly, aku betul-betul respect lah semua orang kampung kat sini. Dia orang boleh bersatu hati untuk sama-sama komersialkan kampung ni sebagai tourist hub. Hub untuk pelancong. Respect eh. Tak semua orang boleh kerjasama dalam satu kampung untuk sama-sama bangunkan tempat dia tau. Tak semua. Bukan celang-celang orang kampung sini. Tak jauh pun daripada Jambatan Pelangi ni, ada satu port cantik sangat untuk tengok matahari terbenam kat tepi laut. Masjid Al-Husain ni memang cantik sangat-sangat. Salah satu masjid terapung yang ada dekat Kuala Pelis ni. Sebabkan masjid ni betul-betul menghadap matahari terbenam. So petang-petang ada ramai sangat orang berkumpul kat sini untuk ambil gambar matahari terbenam. So lepas ambil gambar kat sini petang-petang, kita boleh terus sembahyang maghrib dekat masjid ni. Sebenarnya masjid ni betul-betul menghadap jeti Kuala Pelis ni tau. So korang boleh pergi Langkawi naik jeti daripada sini je sebenarnya. Macam negeri-negeri lain juga, orang-orang Pelis ni tak kurang kreatif dia. So terwujudlah street art 2.0 dekat Kanga ni. Hey, adik, mau beli? Kalau dulu, lorong ni sunyi sangat malam-malam. Tapi lepas diorang tukar tempat ni, tambah lukisan yang cantik ni, sekarang lorong ni jadi tempat wajib singgah kalau datang kat Kanga. Ingat ambil asap je ke boleh kayuh basikal? Sorry Amir. Kalau weekend kat sini memang penuh. Ada live band, game tradisional, macam-macam aktiviti ada dekat sini. Street art kat sini aku rasa lukisan ni lagi cantik daripada street art yang ada kat tempat-tempat lain. Cuma dekat sini dia macam random sikit. Ada lukisan yang macam history, tiba-tiba ada Transformers kat situ. Dia macam random sikit. Ha, tak tahu lah kalau ada sejarah Transformers pernah datang kat sini ke. Pagi. Pagi ni Adi nak bawa kita tengok sunrise yang paling cantik dekat Perlis ni. Okay. Lebih ke sana daripada Aurora Village ni 20 minit je.
Dia ada sediakan parking kat sini. Kemudian kita terus boleh naik atas. Lepas kita parking kat situ, kita kena jalan kaki sikit je untuk naik ke viewpoint tu. Tak jauh pun. Untuk bakar sikit peluh-peluh jantan yang ada. Aku ingat kita orang yang sampai paling awal, tapi rupanya kita orang silap. Yang viewpoint memang cantik sangat-sangat tau. Aku rasa ni antara one of the most tempat tengok sunrise yang paling cantik kat Malaysia lah, honestly aku cakap. So pagi-pagi kat sini memang ramai sangat orang tadi. Sebab tu kita orang macam kena tunggu diorang caw dulu baru kita boleh buat video ni. Daripada atas ni kau boleh nampak Bukit Cabang, Bukit Keteri, Timah Tasuh pun boleh nampak daripada atas ni. Kadang-kadang kalau kita ada luck, kita boleh nampak awan kapek bertebaran dekat seluruh puncak viewpoint ni. Orang sampai sebelum subuh. Dan hari ni bukan hari weekend. Tengok ramai sangat orang kat sini. Semua tengah beratur tunggu turn untuk ambil gambar. Dekat Wang Keliang viewpoint ni sebenarnya memang betul-betul hujung sempadan Malaysia dah. Sikit je lagi kalau kita drive lagi straight 3 minit kita dah sampai ke Thailand. Satun nama dia. So dekat sini dia mensajikan tempat yang memang cantik macam ni. Buat hammock orang lain tadi. Gantung ketuk sini hammock tidur 24 jam. Okay, macam mana view Perlis? Abang rasa Perlis ada 8 orang macam mana? So far aku impressed lah dengan Perlis. So far aku impressed. Tak tahu kenapa sebelum ni aku tak pernah jalan-jalan kat Perlis tau. Tak tahu kenapa. Sebab dia aku underestimate tau Malaysia sebelum ni. Tapi sebenarnya lepas aku explore sendiri Malaysia, aku rasa macam weh, banyak sebenarnya benda yang best kat Malaysia ni. Cuma kita tak tahu je. Kita tak ambil tahu kot, aku rasa. Banyak je info-info pasal Malaysia kat sini, tapi kita tak ambil tahu pasal Malaysia. Sebab tu kita tahu benda-benda tempat macam ni. Kita duk bangga-banggakan Lok Buri, Chiang Mai apa semua. Tapi Perlis subur. Tanah dia subur. Ada anggur, ada ni, ada tu semua. Tapi kita tak bangga-banggakan pun. Ha. Tengok orang Perlis tinggi-tinggi tau. Aku dari tadi perasan semua tinggi-tinggi. Aku macam stres gila tau kat sini. So carilah orang Perlis tall, dark and handsome. Kita dah 3 jam duduk atas ni sebab kita orang tunggu orang tak ada baru kita orang boleh beraksi. Kan kita orang lapar nak pergi Padang Besar. Apa ni? Ha, cari makan nasi eh. Ha, makan nasi eh. Ha. Jom. Let's do this. Won't you open that door for me? Those wide open spaces come free. Open road to the sunset sky. In the sunset I believe. It's just a horizon hanging over the sea. Gonna follow that sunset. Lima belah. Boleh. Yang lima hati ni penggambaran macam filem drama kan. Dari Wang Keliang viewpoint ni ke sini ambil masa dalam 10 minit je. Nak masuk kena tiket seorang RM2. Kalau bawa kamera gerabak macam ni kena RM15. Tapi harap berbaloi lah. Adi janjikan satu pengalaman yang berharga katanya. Gua Kelang ni ada banyak misteri yang belum terungkap. Gua yang pernah jadi rumah kepada orang zaman batu dan juga kubur kepada pelombong biji timah zaman dulu-dulu. Baguslah siapa yang handle Gua Kelam ni. Tengok dekat luar ni pun kita boleh nampak bot-bot, ada history of Gua Kelam kat sini. So kita boleh baca, tengok dia punya kawasan pun bersih je. Dulu dekat Gua Kelam ni dia port untuk lombong biji timah, tapi sekarang dia dah buka untuk public untuk kita sama-sama hayati keindahan ciptaan Tuhan. Let's jump. Ada 1001 misteri yang ada kat Gua Kelam ni tau sebenarnya. Tengok nama dia pun The Cave of Darkness. Memang dah seram lah. Sebab keadaan gua ni yang sentiasa kelam, gelap je. Sebab tu dinamakan Gua Kelam. Ha, baru-baru ni aku ada baca dalam paper tau. Diorang baru jumpa 3 piramid tau dalam gua ni. Piramid yang macam dia bentuk susunan macam orang buatan orang lah. Tapi kemungkinan ada orang cakap piramid tu dia tanam orang yang mati masa lombong biji timah dalam gua ni.
Bila masuk je dalam lubang gua ni, kita rasa sejuk je. And then kita boleh dengar bunyi air mengalir dekat bawah gua ni. Air daripada dalam gua ni mengalir terus ke Sungai Perlis punya sungai tau sebenarnya. Gua Kelam ni memang cantik, tapi sayang dekat sini kita boleh jumpa ada banyak vandalism contoh-contoh dekat dinding gua ni. Kita tengok Hazrik dengan Ali. Apa korang buat ni? Korang ingat relationship korang kekal ke ha? Kalau contoh kat sini sedih betul lah, rosakkan gua kebanggaan orang Perlis ni. Iya, jadi buuk lah. Buuk lah korang buat macam ni. Aku tampar orang Tampak. Bila jalan dalam gua ni kan, kita boleh rasa makin jauh ke dalam kita masuk, makin sejuk tempat ni. Apa yang best, gua ni macam terowong tau. Bila kita masuk dekat lubang seberang sana, kita akan tembus kat lubang seberang satu lagi. Lepas tu gua ni pun jadi laluan utama untuk penduduk daripada kaki bukit nak ke Wang Kelian. Oh, iya ke? Sekarang dia bila guna lagi tak? Boleh. Oh, boleh lagi? Sangat berguna. Oh, tak handsome tak apa. Andy jangan conteng dinding. Betul. Conteng dinding. Oh, aloh. Dekat belakang gua Kelam ni ada tersorok satu alam yang tak ramai manusia tahu. Seberang Gua Kelam ni ada satu hidden gems yang memang tak tersudu di etik, tak termakan di ayam. Ada satu taman rahsia yang memang cantik. Siap ada sungai yang mengalir kat sini, siap ada orang mandi-mandi kat tepi-tepi ni. Cantik sangat weh. Orang lokal sendiri pun tak tahu adanya sungai ni. Serius, aku memang terkilan ke ah. Dia tak cakap kat aku suruh bawa baju awal-awal. Kalau tak aku boleh terjun tu. Oh, lawanya. Tak mau, aku tak mau mandi. Siapa-siapa yang nak maksimumkan experience Gua Kelam ni, kat sini ada tapak kemah yang korang boleh berkemah dengan family korang. Tengok betapa cantiknya pokok-pokok kat sini, tapak kemah dia. Korang boleh tengok pokok dia kat sini, dia macam luruh, dia tak ada daun. Dia macam kat Jepun kan, punya feeling. Kat Jepun macam ni? Tak tahu. Pokok ni dia macam sakura, para-para sakura kat sini. Almost semua fasiliti ada dekat sini tau. Daripada tandas, ada masjid, so surau tu, tempat masak, ada game, ada dewan rakyat. Semua kau orang boleh Sini sofa kalau siang aku rasa cantik lah. Tapi kalau malam aku rasa creepy ke lah, sebab pokok dia macam ni. Boleh nampak terus langit. Okay, settle kita kat Gua Kelam. Aku rasa antara hidden gems yang best lah kat Perlis ni. So next, kita ke mana? Next, boss? Kita akan ke Padang Besar. Padang Besar Dara Makmur. Bukan lah, tu Pahang. Pahang Besar, tengok Adi punya sepah dalam kereta. Sampah kita kumpul, kita tak bawa merata. Kita jaga alam. Kita nak bagi balik kat tuan kita ni. Sampah-sampah ni. Bukan. Kita jangan buang merata sampah-sampah. Letak dalam kereta, jumpa tuan sampah baru buang. Yes. Tau.
Tapi kita orang tak pergi padang besar hari tu sebab kita orang haus sangat nak perkena air nira dulu. Petang-petang dekat polis ni ada satu tempat best untuk segarkan kita balik dekat Nipah Classy. Let's go. Dekat Nipah Klasik ni sebenarnya dia restoran tau. So kita makan dalam pokok nipah atas air macam ni. Cantik lah memang. Aku tak pernah jumpa kat tempat lain tempat macam ni. Ada tengah-tengah panas, kita dapat minum air nira. Lagi kita nak try macam mana rasa air nira nipah. Let's go. Kerusi meja dekat restoran ni diorang susun dekat pokok-pokok macam ni tau. So bila kita makan, kita rasa macam makan dalam alam kayangan tau. Dengan bunyi burung, bunyi sungai mengalir kat tepi. Uish, best lah, tenang lah. Betul-betul sweet lah. Kau boleh naik boat kat sini, bawa awet pun super seng. Tapi boat ni tak ada jalan, tak ada jalan. Kita boleh ambil gambar kat sini, ambil gambar. Style lah. Dekat Nipah Klasik ni, kita boleh minum air nipah fresh daripada pokok nipah. Ni buah nipah tau sebenarnya. So macam ni lah bentuk buah nipah ni. Dia toreh and then keluar air nipah ni. Jom kita try macam mana rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, manis weh. Manis gila, manis. Manis sangat, tak boleh cakap gila. Orang kena condemn. Aku rasa dia macam dia less masam. Kalau nipah kelapa aku rasa dia macam masam-masam. Macam rasa macam nak basi sikit kan. Tapi nipah ni dia macam pure manis sangat. Baru dia tak ada campur gula, tak ada campur apa. Tapi rasa aku rasa macam dia letak dengan 10 cawan gula. Dia manis. Tapi original orang cakap. Manis lah. Manis. Tambah air. Oh, best. Original weh, rasa fresh lagi. Dekat Nipah Klasik ni ada macam-macam tau. Ada makanan berat, ada nasi ayam, ada laksa. Tapi kita nak makan ringan-ringan je sebab sekarang dah petang. Kena makan kopok leko. Bismillah. Sedap. Kuih-kuih yang... Masa main tepung. Fit makan kopok leko, aku makan berat sikit. Chicken grill. Ini tak asal. Okey. Dia creamy sikit. Oh, pedas. Dia menyerang. Tiba-tiba toke dia datang, hantar kita suruh try. Dia ada merah, macam Johor punya style. Ini sedap, ini lembut. Masa kita orang nak balik, tiba-tiba pekerja Nipah Klasik ni tegur nak minta tips untuk jadi YouTuber. Berak. Berak. Hei, Assalamualaikum. Dia nak try macam mana nak vlog, tengok boleh tahan ke tak kamera ni, berat ke tak. Tak boleh tahan cakap. Tak dah. Weh, kat sandang ke lah nak vlog? Orang pulih tinggi-tinggi kan? Tak tahu. Orang pulih tinggi-tinggi tau. Siapa nak kahwin orang tinggi, carilah orang pulih. Jadi, tingkatan tiga. Tinggi macam ni. Okay guys. Okay guys, welcome. Assalamualaikum. Budak-budak dekat Nipah Klasik ni memang sporting lah semua. Semua peminat Fikri Zamri. Terbaik. Lepas minum petang, Adi ajak aku pergi port untuk tengok sunset yang paling cantik kat Malaysia.
Sekarang kita orang dekat tasik yang paling ikonik dekat Perlis ni tau. Tasik Timah Tasuh. Tasik Timah Tasuh ni jadi sebab ada empangan yang diorang buat kat sini. So empangan ni untuk alirkan air tu dekat sawah-sawah. And then nama Tasik Timah Tasuh ni sempena ada dua sungai yang mengalir dekat tasik ni. Sungai Timah dengan Sungai Tasuh. So bila bergabung air ni dia jadi tasik, jadilah Tasik Timah Tasuh. Betul tak orang Perlis? Betul. Ha. Ya, yeah, itu yeah, sejarah. Terbaik. So pokok ni, pokok aku duduk ni sebenarnya dia lonely tree lah kata saya penang. Ha. Kalau tak silap aku bulan 2 kot. Bila bulan 2 nanti air ni akan pasang, akan naik sampai ke sana. So pokok ni bila korang ambil gambar nampak macam sebatang kat sini. Sebab kalau nak diikut kan ada satu tempat tu dia macam ni juga. Dia ada satu je pokok dekat dalam tengah-tengah tasik. Ha, macam dekat, tu. Dekat Switzerland eh? Tak ingat. Dekat New Zealand something dekat Europe, oh Europe, dekat area Europe tu ha, ada satu pokok macam ni juga. Biji so, macam ni. So ha, dekat sana dia panggil lonely tree. Dekat Tasik Timah Tasuh ni, dia orang ada sediakan kerusi-kerusi, ada buai macam ni. So sesuai untuk korang datang untuk piknik petang-petang, tengok matahari sunset dekat tasik ni yang terbenam belakang bukit sana. Memang sesuai untuk riadah lah kat sini. Betapa cantiknya sunset dekat Tasik Timah Tasuh ni. Kalau korang datang dengan family memang chill sangat. Maybe petang-petang boleh buat BBQ. Tengok belakang ni student pasang kemah kat sini. Bestnya bonding diorang dekat sini ha, untuk umum lah ha. Setakat lah ni memang bebas lagi nak pasang kemah, nak apa-apa lagi, buat apalah kan, mancing ke nak berenang tak tahulah. Tak pasti pula, tak ada orang berenang lagi. Naik boat boleh, bebas lagi setakat ni. Lepas ni tak boleh lah mungkin. Lepas ni tak pasti lah. Tapi pasti sebab lah kawasan ni pun dia semakin naik, dia dah ada gerai-gerai makanan untuk pengunjung lah. Dengar tu, kata-kata daripada Datuk Seri Adi Kolde. Toilet pun ada? Toilet pun ada kat sini lah. Semua kemudahan ada kat sini lah basically. Ada kucing, ada tete ais madu, ada gerai-gerai apa semua. Tak kucing, dia cari dia punya bakal. Mencari-cari mak dia susah ni. Masuklah, aku nak masuk ni. Kita ada buat penang untuk ronda je lah. Oh, buat ronda lah. Satu hari kita ada kayak lah. Di ronda dia bawa apa je? Dia ada apa je? Tengok-tengok kawasan. Ada view bukit dia bawa. View bukit lah. Dekat sini ada macam-macam aktiviti lah eh. Ada kayak, ada boleh sewa boat kat sini. Sewa boat kat sini nak sewa RM50. Kayak aku tak sure, tak tanya tadi. Tapi kita tengok betapa cantiknya. Tepi lah. Wow. Tak boleh mandi tau, pihak berkuasa GPS tak bagi. Oh iya ke? Kau google lah tadi. Tak tu, ada tulis dulu. Oh ada tulis eh. Tengok. It's a problem free philosophy Hakuna Matata. I woke up with you on the night, watch the air turn as you breathe. Yeah, I'm on and feel. Betapa best ni layan kat sini, menjala kat tempat cantik macam ni. Cantik eh, party dengan member-member kan, borak-borak. Azwar baru buat video. Ini semua kumpau lah. Ambil bar. You give me new eyes open, you call my heart beat towards the sun. Tengah main-main drone tadi nak record dia orang pergi mancing. Tiba-tiba abang-abang geng-geng pendang ni ajak kita makan sekali BBQ pada orang menjala dekat sini. Dia orang memang sempoi lah tengok. Dia punya kawan-kawan dah tua pun still bonding sama-sama tau. Ni ikan kerapi yang hitam kat dalam ni lah. Tasik tadi kan. Ikan bokok. Ni ikan bokok orang panggil. Tasik lah. Saya buat transport. Transport. Wuih. Pindah-pindah rumah lah. Pindah-pindah. Haa, promote.
Ada cakap. Siapa-siapa nak sewa lori dari utara naik ke selatan, boleh contact kita. Cari Fuad, Muhammad Fuad Transport. Dekat mana Facebook? Dekat Facebook. Dekat Facebook Muhammad Fuad Transport. Boleh cari satu Malaysia dia cover. Kepada main bottom malam-malam malam tak pukat. Betul eh. Ah benda sebenarnya tak pukat malam. Ah bukan. Bok ah naik. Bunyi loceng tu maksud tau dia makan lah. Dan dedah kembang. Tiba memang ini lah. Kalau kita tahap ni tahan lah. Tak tahan tiba memang ini. Ayu tak jual dulu. Ya, saya masuk siam. Ambil siam keluar. Siam kat Danok, Danok. Ambil Danok. Ni bini orang Danok. Video tak boleh rumah. Bini aku tengok mampu yo. Dekat aku masuk Danok apa ni. Rakam. Bini cek tengok. Dah Danok lah bini tau. Dah kahwin lah. Bukan bini hal lain tu. Kecewa kan. Hahaha. Kopi. Pakai Bali. Okay, rasmi. Kita rasmikan sotong. Panas lagi. Apa dia tu? Okay. Lalu tak ni lagi. Kita kat rumah sak kita makan tu. Boleh lah. Kenori, orang panggil kenohok kan. Tempat masak, dia lah yang tekong. Macam chef lah ni, chef. Chef. Bangga buat betul ni. Mai, mana Aling? Mai, kiri. Okey. Ready lah, ready lah bang ni. Amin. Baik bang, kari ni. Kari sebenarnya bang, ni bang. Chef. Sama tak? Kari. Susu tangan. Clear. Thank you bang, thank you. Okay, selamat. Okay bang, terima kasih banyak bang. Okay, kita gerak dulu tengok pemancing ya. Thank you bang. Okay. Sempoi lah orang-orang. Orang apa ni? Pendang ni. Thank you abang-abang pendang sebab bagi kita try ikan yang dipancing dekat Tasik Timah Tasuh ni. Sotong yang dicandat. Nah, sotong yang candat eh. Dia beli kat pasar. Ada dicandat lah. Ada ke sotong kat sini? Lepas satu ayam. Tasik tak ada, dia beli Langkawi. Dicandat sendiri sotong tu tau. Sejujurnya, makin banyak aku explore negara sendiri, makin aku rasa bertuah sangat aku lahir kat Malaysia ni. Banyak tempat cantik dan ramai sangat orang yang baik-baik. Terima kasih, subscribe. Kita sambung next time.